Datang, konbanwa. Kali ini malam-malam Ojang mau unboxing handphone yang baru saja saya beli. Handphone Xiaomi 9A. Oke, jadi kebetulan ini HP buat ibu aku. Jadi HP-nya dia udah memang HP udah mau pensiun ya. HP-nya udah lama banget, pas lagi zaman-zaman dulu banget, pas aku masih zaman sekolah dia udah pakai HP itu. Jadi HP Nokia yang tahu chargernya itu yang chargernya pakai kabel yang kecil itu, dan ya kebetulan ibuku masih pakai seperti itu. Jadi ya pikir aku lagi ada rezeki juga, jadi sekalian aja beli. Maaf ya Bu, untuk maaf ya Mi, untuk hadiahnya istilahnya aku buka duluan buat video ini. Jadi karena aku pikir ya biar aku ada konten. Mohon maaf ya sekalian gitu ya. Karena nanti juga pas dicek buat ibu juga, nanti kan pas dicek-cek lagi gitu. Jadi aku rencananya mau buka ini dulu. Nah ketika dibuka nanti diisi semua programnya dan nanti tinggal diserahin ke ibu. Jadi nanti ya sering ke Mimi aku, Mimi Kadi. Jadi ketika dia nanti pakai, tinggal make doang gitu, gue usah ribet-ribet lagi. Dan aku juga udah siap gitu. Misalnya ya aplikasi WhatsApp dan lain-lain bisa dipakai. Kenapa? Karena ketika anak-anaknya ataupun ya mungkin ya Mimi ketika menghubungi anak-anaknya terkadang susah. Kenapa? Karena HP-nya itu keburu drop duluan. Bayangin HP-nya itu kayaknya udah lebih dari mungkin lebih dari 10 tahun ya. Jadi HP-nya masih yang poliponik yang dulu itu, jadi mau diganti nggak? Mau waktu ya dulu-dulu juga mau diganti gitu sama kakak-kakakku, tapi gak mau juga kesempatan, kayak gitu ya. Dan sekarang kebetulan pas terakhir itu aku ada rezeki juga, dan pas banget katanya HP-nya tuh ketika mau dipakai yang kayak gitu susah katanya. Dan akhirnya ya sudah, sekalian saja gitu beli. Dan tarang, teng-teng-teng, ini aku beli HP ini di WIB, waktu di apa namanya Tokopedia. Oke, bentuknya lihat ini, bentuknya menarik banget. Ya, aku baru lihat bentuknya kayak gini, keren banget. Mohon maaf jika kalian nanti lihat sering muka aku seperti ini. Sebenarnya pengen sih kayak youtuber yang lainnya, bisa dilihatnya tuh sudut pandangnya dari bawah. Cuma karena alatnya tuh masih belum ada, jadi seadanya dulu saja. Bagi kalian atau youtuber lainnya yang di luar sana yang ketika mau unboxing dan lain-lain, misalnya belum ada, belum mampu, ya udah seadanya saja ya, kayak Oji Chang ini ya. Jadi mohon maaf, fokusnya Redmi ya. Fokusnya adalah HP ini, bukan Oji Chang-nya. Ini adalah Redmi 9A. Jadi Redmi ini adalah bagian dari Xiaomi ya. Lihat ada logonya juga. Tapi menurut Oji Chang untuk dari ininya keren banget sih. Oke, bisa kalian lihat dulu ya tulisannya di sini. Pas di sini ada tulisan Redmi 9A with easy access to the Google apps you use most ya. Jadi kenapa Oji Chang beli yang Redmi 9A ini, harganya itu adalah 1.300.000, untuk dalamnya itu sekitar, bukan sekitar, 3GB RAM-nya, dan dalamnya adalah 32GB. Kenapa nggak yang gede aja? Karena balik lagi tadi, ini buat Mimi aku. Jadi dia juga jarang kayaknya untuk yang foto-foto kayak gitu. Ya butuh juga mungkin di perjalanan nantinya, tapi menurut aku nggak akan butuh banyak banget ya, kecuali ya anak-anak muda kayak gitu. Kayak lu dan gua, guys. Bentar-bentar foto, bentar-bentar video, cekrek-cekrek ya. Dan kebetulan Mimi aku nggak seperti itu. Paling mungkin sekarang ketika ada nanti pakai ini, bisa jadi dia akan kecanduan YouTube. Ya, gimana serunya YouTube seperti itu. Karena untuk yang Mama Haji, ya suaminya juga ya, ini dia juga baru dapat HP yang ini juga, kurang lebih istilahnya HP Android juga. Dan dia menikmatin banget ya, karena sebelumnya ya tadi mungkin karena generasi dulu kali ya, ketika ada perubahan itu agak susah. Bukan berarti nggak bisa, tapi agak susah untuk menerima hal-hal baru. Ya pernah udah diajarin pakai yang baru biar lebih gampang, tapi tetap saja susah ya. Untuk 32GB dan harga di pasaran sih kayaknya sekitar 1.314 juga ya mungkin ya, nggak beda jauh sebenarnya. Oke, nah di sini ada tulisannya, pencang baca. Nah ini dual SIM, kenapa dual SIM? Aku juga sepakat dual SIM karena nanti ya biasa ya. Kebetulan kita keluarga Telkomsel, semuanya keluarga Telkomsel. Nah untuk kartu-kartunya biasa, karena untuk rakyat yang ini kita rakyat-rakyat biasa saja dipakainya Tri doang ya.
Ini gatel banget nih. Oke, okay. Untuk layarnya adalah 6.53. Menurut Uncang ini cukup gede ya. Karena bayangin HP Mimi aku tuh kurang lebih segini nih. Kayak ini nih, kayak ini. Kecil banget yang kecil itu. Oh, yang kecil banget ya, lebarnya cuma segini ya, kurang lebih segini. Jadi kecil banget, jadi baterainya juga udah soak kayak gitu. Dan kalau yang ini 5000 mAh, bayangin 5000 mAh untuk ibu aku ya, untuk Mimi aku yang mungkin dia nggak akan banyak ya pakai. Terus juga menggunakan MediaTek Helio G25 ya. Terus juga ada kameranya 13 megapiksel. Oke, paling itu saja. By the way, yang ini juga ada tulisannya di sini, harganya adalah 1299, ada diskonnya 19.430. Oke, sorry nih, oh bener-bener Tokopedia. Aku lupa, soalnya terakhir itu aku juga belanja di Lazada, jadi lupa. Oke, oke, saya akan buka ini ya. Sayang, takut rusak. Buka ininya kebayang kayak waktu buka buku baru. Enggak tahu, aku suka banget kalau buka buku baru gitu. Ya, ini juga hampir sama ya. Oke, ini kalau ada ininya, jangan terima jika segel rusak. Ya, ada segelnya. Jadi udah pasti ya, ini masih baru ya. Soalnya ada juga beberapa handphone yang disitu tulisannya ya, ya mungkin tiap HP beda-beda kali ya. Itu saya tuh katanya nanti udah diaktifin dulu kata di merekanya. Dan bisa jadi itu beneran mereknya, misalnya Xiaomi, Oppo dan lain, bisa jadi bener ya mereknya. Cuma memang bisa jadi pembeliannya itu ataupun produk dari luar negeri. Jadi ya diaktifin dulu di sana atau diaktifin dulu dari merekanya ya. Jadi tapi kalau misalnya kayak gini biasanya udah pas, udah dikasih ke kalian, jadi istilahnya ya nggak perlu ribet-ribet lagi ya. Oke, kita akan buka. Oh, seperti ini. Oke, okay, ada tulisannya ini apa? Terima kasih telah memilih produk Xiaomi ya, Alvinze. Dan kayaknya Ojicang dari dulu tuh kayaknya Mi fans juga, meskipun sekarang pastinya yang Samsung ya, yang dengan kamera ini, dengan Samsung S9 Plus. Dulu Ojicang pas awal-awal itu pas Xiaomi hadir tuh beli gitu ya, pas yang special di Lazada itu beli, dan sampai sekarang HP-nya masih ada ya, dipakai sama yang paling kecil ya. Oke, ini HP-nya seperti ini. Ojicang tunggu dulu, tunda kita dapat seperti ini untuk gadgetnya. Terus juga dapat ini, apa sih namanya? Ya, buat charging. Terus juga ini. Ya, chargeran, ini chargernya berapa wattnya? Kayaknya 10 watt. Oke, okay. Lumayan ya. Cuma nggak ada ininya, apa namanya, nggak ada apa sih namanya, earphone-nya. Cuma ada ngarep, masa aja sih ngarep di harga 100 juta untuk ada earphone segala, kayaknya mustahil banget ya seperti itu ya. Tapi nggak apa-apa, terima kasih buat Xiaomi karena menurut Ujang bagus sekali. Oke, kita akan cek di sini. Sebenarnya mau nggak mau ini sih, mau ngapus yang ini, mau narik keringetan kayak gitu. Cuma kan nanti kan buat diserahin ya ke ibu, kayaknya nggak enak aja gitu lihat HP saya nanti yang meskipun baru ya, saya ya nggak dibuka ya, nggak ada kretek kayaknya. Jadi kalau dia kretek kan kayaknya, dia ngerasa baru gitu. Ya, ya lihat ini jadisan 653, juga baterainya 5000 dan MediaTek Helio 6EG25 ya, 13 megapiksel. Oh iya, tapi kayaknya Ujang langsung kletek saja. Kenapa? Soalnya nanti Ujang kayaknya pengen sekalian beli ininya, apa namanya, case ya, sama sekalian ini di layarnya dilapisin ya, biar lebih aman saja gitu. Setidaknya ya untuk 1 tahun ke depan masih bisa lah ya, masih terjaga baik gitu ya. Oke, chargernya 5000, si MediaTek dan HP ya. Oke, kita akan kletek saja. Terus kletekan.
kletek ini juga layar untuk layar HP juga menurut Ujang ini keren banget, nikmat banget ya. Gak tau kayaknya keren, enak aja yang kleteknya. Susah banget ini. Lo Xiaomi masangnya masa dikasih jeda apa di sini ya? Dikasih. Oh, sudah siap. Kaget banget tadi. Oke. Nah, ini layarnya seperti ini. Keren banget. Menurut Ujang ngeliatin keren banget. Oke. Oh my god. Ya, untuk bagian depannya ini layarnya cukup bagus. Bukan cukup banget, menurut Ujang bagus banget sih. Segini untuk ukuran 1 juta. Ya. Ini juga udah agak kuat dan di sini ya. Ya sebenarnya sih ini kayak plastik juga sih, tapi bentuknya tuh nggak terlihat kayak plastik kayak gitu. Ya kalau dilihat kayak agak murahan. Ya namanya juga 1 jutaan ya. Tapi menurut Ujang sini udah cukup bagus sih. Kalau menurut Ujang sini ada ininya, ada Redmi di sini ya. Seperti ini. Terus juga bahannya tuh kayak agak grit-grit kayak gitu, ada grit-grit kayak gitu. Jadi menurut Ujang enak banget ya. Oke, kita akan coba nyalakan. Kok gak ada? Itu jangan-jangan baterainya belum, oh ada nih, udah bergerak. Cek. Nah, UI keren banget ya, kamu bisa keren. Oke, agak kesini biar bisa lihat. Wait, agak bergoyang. Ini bentar ya. Oke, set, agak kesini. Oke, kesini. Just a second. Oke, ada semacam ini ya, ada dot gitu ya. Ternyata untuk yang Xiaomi di sini pakai yang 12 ya. Oke. Klik di sini. Kebahasannya karena pasti ya buat ibu aku kebahasa Indonesia saja. Oke, perbesar ukuran teks. Oke, cukup digedein karena buat nanti ibu ya. Oke, seperti ini ya, kurang lebih ya. Bisa akan setting kelihatan ya nanti ya. Oke, nggak apa-apa, sekalian di sini aja. Bisa akan cek lanjut lagi Indonesia. Ini harus kembali lagi, balik lagi ya. Ini, oh, begini, Indonesia, mau terlokasi, Indonesia juga, ya. Sudah berada 74% untuk yang baterainya. Oke, untuk jaringan, karena kita belum ada ya, kita lewati saja dulu. Oke, ini perjanjian ter. Oke, saya belum baca dari oke, sip. Soalnya memeriksa kartu SIM karena SIM-nya belum ada ya, bisa ini lagi lanjut dulu saja ya. Nanti gampang, kita tinggal ngisi. Oke, untuk Google-nya lokasinya jangan, lainnya ini juga boleh, lainnya setuju. Oke, tunggu sebentar. Setel sandi. Boleh nggak setel sandi? Kayaknya lewatin saja kali ya. Lokasi jalan tidak akan tutup. Oke, ini pembaruan sistem. Oke, kita lanjut dulu. Oke, pilih temanya ada dua, liatin. Jalan pakai yang ini aja, yang tanpa batas. Oke, baru. Oke, tinggal menerapkan sini. Kita apply. Pengaturan selesai. Menurut saya keren banget, ini karena HP baru kali jadi keren. Mungkin saat ini sih Ujang masih belum ada kepikiran sih untuk pakai yang Xiaomi lagi, karena Xiaomi terakhir yang Ujang beli itu
yang 8A sih sama buat ada yang juga biasa. Xiaomi harga murah, harga murah, harga murah seperti itu ya. Dulu saya waktu beli pertama kali itu yang Xiaomi tahun berapa itu ya? Awal-awal Xiaomi datang, setelah itu Mi 4i, itu saya ingat banget karena itu keren dari fotonya. Ya, terus dibawa ke Jepang dan ternyata jatuh pemirsa. Nah, ketika jatuh itu nanti buat saudara, kalau nggak salah ya saudara juga berkali-kali dia ganti layarnya. Karena kerjanya bagus sih sebenarnya katanya, cuma karena layarnya tuh emang susah ya. Terus juga abis itu aku ganti yang ini, Mi A1 ya. Setelah itu beli lagi Mi A2. Nah, Mi A1 itu hilang ya, dicuri sama pencuri. Yang satu lagi Mi A2. Untuk yang Mi A2, Chang kasih ke kakak ya. Kalau misalnya pakai yang sekarang yang ini, HP yang dipakai ini untuk Samsung S9 Plus ya. Ya, harus mendoain ya biar S9 Plus yang ini bisa diganti. Karena sebenarnya bagus sih HP-nya ya. Cuma jangan pengen yang baterainya yang lebih gede lagi. Karena sekarang untuk yang Samsung S9 Plus itu isinya cuma 3.500 ya. Bayangkan dengan ini aja 5.000 ya. Padahal ini harganya 1 juta. Sedangkan yang itu harganya ya cukup mahal. Ya, tapi moga rezekinya memang seperti itu. Moga jadi nanti ada rezeki lagi, nanti bisa beli yang lebih bagus lagi. Ya. Untuk varian yang ini yang terbaru, yang bagus ini Mi 10 ya, mungkin ada lagi ya, Mi 10T gitu kalau nggak salah ya. Tapi nggak tahu kenapa Ojisang kalau untuk ngeluarin dana kurang lebih 10 juta untuk beli Mi 10 kayaknya worth it nggak sih? Kalau kalian, menurut kalian worth it nggak? Kalau untuk Ojisang saat ini untuk beli yang Mi 10, 10 juta masih belum ya gitu. Ojisang kalau bisa ada di 10 juta kayaknya mending pilih yang Samsung, Huawei atau OnePlus, kalau jangan beli lebih milih yang seperti itu. Oke, pengaturan selesai. Tunggu sebentar ya. Tadi salah bisa nggak mijet. Jadi ada. Oke. Yang pasti Ojisang suka Xiaomi itu karena tadi teknologi menurut Ojisang mereka tidak ketinggalan dan juga harganya itu ya, yang mengeram di kantong. Jadi memang enak. Oke, ini adalah tampilan seperti ini ya, keren banget kalau menurut Ojisang, cukup bagus kok. Ya, ini khas banget Xiaomi bentuknya kayak gini. Apa ya, aku lihat Xiaomi mungkin kaku. Jadi tampilan itu agak kaku kayak gitu ya. Terus juga nanti biasanya banyak iklan juga nih ya. Kita nggak tahu juga yang ini karena Ojisang masih belum pakai nih, masih belum pakai banyak. Jadi memang belum tahu seperti apa. Ya, semoga saja nanti Ojisang bisa cek ya untuk kamera dan lainnya. Kita akan lihat ini. Coba. Oke, kamera masih belum izinkan. Oke, kita akan coba ini motor Ojisang. Oke, lihat ini. Sini, ya motor Ojisang sih lumayan ya. Motor Ojisang lumayan. Untuk yang potretnya, oke, kita akan cek foto dibalik. Oh, salah. Untuk potret, lihat ini. Ya. Oke, Ojisang coba potret di sini. Ini nggak harusnya dia tampil di situ ya. Gimana ya? Ya, HP Xiaomi kali ya. Kurang lebih itu. Jadi warnanya putih banget ya. Jadi muka Ojisang terlihat putih sekali. Oke, okay. Tapi Ojisang nggak ada masalah, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Oke, ini udah bagus banget kalau menurut Ojisang. Ya, semoga nanti bisa dipakai sama Mimi aku. HP-nya ya Ojisang tinggal beli aja, beli apa namanya, kartu SIM-nya untuk dalamnya dan juga ini untuk covernya biar nanti lebih aman dan belakang juga untuk case ya. Oke, paling itu saja informasi dari Ojisang terkait dengan unboxing, malah Ojisang sekalian nyoba-nyoba ya. Ya, terima kasih buat kalian yang sudah mampir ke Ojisang dan juga menghabiskan kuota pulsanya. Bye bye, assalamualaikum, sayonara.